Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama PC Car Audio, alamat Kecamatan Bawangga, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan kami juga bisa delivery pemasangan ke rumah Anda untuk area Batang, Pekalongan, Kendal, Sukorejo, dan sekitarnya. Pada video kali ini kita akan membahas memasang audio mobil pada New Cherry tahun 2023. Seperti apa boxnya, berapa ukurannya, dan di mana letak powernya, karena ini mobilnya sudah AC. Simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa pula like dan subscribe channel kami PC Car Audio untuk mendapatkan informasi terbaru dan mendukung channel kami. Baiklah, langkah pertama adalah kita copot head unitnya terlebih dahulu. Kali ini adalah head unit bawaan, originalnya merek Pioneer, dan akan kita ganti TV double din 7 in. Baiklah, selanjutnya untuk langkah pertama pemasangan power. Untuk pemasangan power, siapkan kabel AWG sekitar 4 meter. Kita pasang dari aki, masuknya lewat sini. Jadi nanti kabel tidak terlihat, lewat sini. Nanti lewat belakang jok. Karena nanti power 4 channelnya akan kita pasang di belakang jok tempat kemudi supir. Dan untuk membuka unit, kita perlu memasang kabel remote out. Powernya sendiri yang akan kita pasang adalah power DHD. Power DHD 4 channel, namun hanya akan untuk mengangkat subwoofer. Subwoofer 12 in merek ADX Delta. Di mana powernya? Nah, di sini dia powernya. Kita pasang kabel-kabelnya dengan sangat rapi. Lewat mana kabelnya? Kabelnya adalah lewat, kita kasih lubang sedikit di sini. Nah, ini kita kasih lubang untuk jalur kabel. Ini ground juga di sini. Kemudian kita bungkus solasi agar rapi lewat bawah, kemudian naik ke atas ke sini. Karena ini belum ada karpetnya ya. Seperti apa boxnya? Inilah seperti ini boxnya, atas bawah sangat press ukuran woofer, belakang juga pas seukuran magnet, dan kanan kirinya kita kasih ruangan sedikit untuk menghasilkan suara yang lebih bagus. Internal nampak lebih kecil dibandingkan box standarnya, box standar yang umum ya. Nah, inilah memasangnya. Karena ini New Cherry sudah AC, harus menggunakan box yang ukurannya mini. Kabel seperti ini. Kabelnya kita kasih spasi agar nanti kalau nyuci woofer bisa diangkat. Kabel woofernya sendiri butuh sekitar 4 meter agar lebih longgar. Setelah selesai semua pemasangan, kita pasang kembali TV-nya. Hasilnya seperti apa? Simak videonya lagi sampai selesai. Dan inilah hasilnya. Untuk woofer ukuran 12 in ini, untuk TV-nya TV 7 in. TV 7 ini yang merek biasa, merek harga di bawah 700 ribuan. Untuk kaki ini masih sangat longgar sekali karena boxnya udah sangat mini. Pemasangan sangat rapi. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang ingin melakukan pemasangan, silahkan hubungi nomor yang sudah saya tuliskan di atas ini. Untuk area Pekalongan, Batang, Kendal, dan sekitarnya, Sukorejo dan sekitarnya, kami bisa pasang ke rumah Anda. Insya Allah pemasangan rapi dan pastinya kami garansi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, PC Car Audio Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.